Lah kok gelap banget sih? Serem. Wih, pohon bambu semua, nggak ada rumah lagi ada bawah. Gelap banget barusan loh itu. Kalau misteri-misteri aku nggak tahu ada di sini ya. Ya mungkin sejenis wewe, kuntilanak itu mungkin ya. Kalau kayak gini tuh biasanya disukai pohon bambu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya di sini nih aku nih. Jalan ini berlubang-lubang ini loh. Serem sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, gila. Wah, pohon aren. Pohon gede lagi ini ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa bangsa lembut tuh suka ya berdiam di tempat kayak gitu ya. Karena emang tempatnya tuh apa idung tuh apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Ya pokoknya gitulah nyes-nyes. Ini udah ada rumah nih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu lagi. Oh ini jalan rusak tuh ini. Ya Allah, ketemu pohon bambu. Gak kebayang kalau malam hari gak ada penerangan. Serem. Kaget. Lagi bayang-bayang ini yang kayak gitu ketemu mobil sama ketemu motor jalan. Tempatnya makin makin apa ya? Makin unkenon gitu loh, anon. Ampun, ampun, makin gelap banyak tumbuhan gak beraturan. Aduh, ada yang gede-gede lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru sekarang, ntar ada yang lebih serem sana itu. Nah, pokoknya tempatnya sepi banget. Ntar tak tunjukin dah. Jalan ini pula nanti akan menghubungkan ke ibu kota dari Kecamatan Loano, yaitu Banyuasin. Wih, gila batunya gede banget. Jalan tembus yang tadi itu mana ya? Belum lewat atau udah lewat? Aku belum tahu. Yang dari Kalismo tadi itu loh. Dulu aku gue nekat banget sih lewat sini. Nggak mikirin yang gitu-gitu. Wow, pembawa besek. Hey, jalannya habis. Sek. Ini yang terus apa yang ke kiri ya? Ke kiri ya. Itu ada bacaan tuh. Tepansari Genting, ah aku ke Tepansari. Tepansari itu ntar yang mau hubungan ke Banyuasin. Oh iya, dulu aku gosnya lewat sini nih. Gila cuy. Turunannya. Ini makanya kalau misalnya lihatnya dari itu ya, apa namanya, yang daerah Loano itu yang taman bunga itu kan ada perbukitan yang paling depan. Nah ini pegunungan yang sedang aku lewatin ini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngamatin kanan kiri ya bapaknya. Bentar, oh ini nih. Ini tembusnya jalan ini. Yang tadi apa, dari Kalismo jembatan terumpuk jembatan tempuran mas loh. Enggak bu, sekarang udah lepas turun sana. Untuk sementara senang-senang dulu ya. Ada banyak rumah di kanan kiri jalan, tapi nanti beda situasi. Sepi lewat pinggiran sungai, enggak bu? Wih, iya. Sebenarnya ini masih ikut kaki Pegunungan Menoreh sih. Dan jalan ini aku kurang tahu ya, maksudnya apakah ada angkutan umum atau enggak? Kayaknya sih enggak ada. Udah lepas turun sana. Sementara sih masih ada rumah kanan kiri. Ini kiri sudah jurang, Deng. Udah gejala-gejala untuk daerah sepi. Belok kanan agak menukik. Oh, masih rame, tenang, tenang. Balai desa. Walah, malah sini balai desa. Oh, yang tinggi itu balai desa. Kirain tempat kayak pabrik atau apa itu ya. Biasanya kan usaha konveksi atau sepatu gitu kan. Ada di daerah kayak gini. Eh, nggak tahu, Deng. Ini balai desanya. Berarti tadi itu rumah penduduk dong. Oh, bukan. Itu balai desa. Ini SD. SD Tepansari. Dan rumahnya berjauhan ya. Karena tempatnya kan kayak gini. Apa yang namanya ya? Jurang-jurang gitu. Ya ampun. Selamat datang di desa Tepansari yang sepi. Daerah sepi lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini kayak gini nih. Siapa yang berani malam-malam di sini ya? Sekedar buat iseng-iseng gitu. Ada pengairan itu apa ya, kayak sungai.
Satu sisi pandangannya bagus itu Gunung Moreh. Itu gunung apa ya? Oh, itu Gunung Ayam-Ayaman. Sekarang aku udah tahu namanya. Itu Gunung Ayam-Ayam, kemudian Gunung Trajuma, sana Gunung Kunir, aku udah tahu sekarang. Dan jalan udah aspal nih. Dulu belum sehalus ini loh. Udah kemajuan ya, alhamdulillah. Awas hati-hati tanah longsor. Barusan itu daerah rawan tanah longsor. Dulu tuh lewat sini tuh kayaknya jalan tuh rusak loh. Rusak dan setapak gitu ya. Enggak aspal sih, aspal tapi aspal rusak. Masih ini apa namanya? Penasaran kanan kiri. Lah itu kalau ke atas mana? Ke perumahan penduduk kali. Pemukiman-pemukiman itu lah. Pemukiman-pemukiman kayak gitu ya. Jadi tipenya itu kalau daerah sini tuh bergerombol. Bukan di pinggir jalan. Lah ini ada masjid bagus. Berarti udah maju dong sebenarnya desa ini. Kok aku nggak lewat pinggir sungai itu ya? Dulu tuh aku lewatnya pinggir sungai loh. Oh ini mungkin. Mohon maaf. Perjalanan terganggu untuk roda 4. Ada jembatan. Oh udah permanen nih. Dulu masih gantung kayaknya. Iya bener-bener. Itu yang sana itu nanti jalan ke Banyuasin. Kayaknya beda deh. Kayaknya beda jalan apa sama ya? Nggak tahu ding. Lupa ingat. Berarti jalan ini nggak menghubungkan ke desa Kalisemo. Aku kira yang pengairan Kalisemo itu tebunya sini, ternyata bukan. Lebih ke belakang sana lagi. Astagfirullah. Mbak. Aduh, lemas aku. Ini sungai apa ya? Aduh, kaget aku. Soalnya jalan speed banget. Mana kiriku juga jurang. Nah ini, selamat datang di daerah sepi-sepi lagi. Kalau ini benar sepi nih, ada empat macam yang aku khawatirkan ya kalau tempat sepinya. Yang pertama itu ketemu ular, aku jelas takut. Yang kedua itu tanah longsor loh. Kan kelihatan banget nih daerah rawan longsor gitu ya. Daerah rawan longsor. Nih. Ya kan? Dari atas tebing sana gila. Terus yang ketiga itu aku takutnya ketemu orang dengan maaf ya, gangguan jiwa gitu ya. Kan suka ada orang kayak gitu bawa arit di bawah tengah jalan itu. Yang keempat tentu saja ya malu halus, lelembut gitu kan. Entah itu wewe, lampor, genderuwo atau apa itu kan. Terus selain yang tadi di opening ada ibu-ibu pemecah batu, di depan sana itu masih ada lagi. Nih, daerahnya sepi lagi. Motong kajeng lo, Pak. Gila, itu daerah rawan longsor, ngeri aku. Tanahnya tuh tanah apa ya? Tanah labil bisa dikatakan ya. Wih, pemandangan. Pemandangan alam di sebuah tikungan di daerah Tepansari ini keren ya. Kalau belakang juga bukit. Jadi cuma ini doang. Tapi ntar ada sawah yang bagus, jadi dia kayak terasering gitu loh. Ada batu-batunya juga gitu kan buat ini penataan apa ya? Penataan pematang sawahnya itu. Blind spot ngeri kalau ketemu mobil kayak tadi. Ini kan gimana nggak takut kalau lewat malam hari. Bis naik, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada mobil kayak tadi ya. Itu benar-benar berbahaya secara fisik. Kalau berbahaya secara non fisik ya kalian lihat aja sendiri jalannya kayak gini. Ya ampun, ini longsor nih cuy. Longsor tuh. Tuh ya kan. Wih, bagus nih pemandangan tuh. Sawahnya tuh loh. Wah, ini loh. Nah, kan keren kan? Wow. Keren kan? Itu ada perbukitan, ada pohon pinus, itu terasering sawah, itu ada jembatan, ada sungai, komplit. Pak, daerah Langkung, Pak. Nah, niku kali nopo nggih? Kali ini kali Jebol. Kali Jebol. Daerahnya desa pundi niki, Pak? Iki desa Kali Gelaga. Napa? Kali Gelaga. Kali Gelaga. Luwano nggih? Oh, nggih. Maturun nggih, Pak nggih. Udah masuk desa Kali Gelaga. Udah bukan desa Tepansari ini, udah masuknya desa Kali Gelaga. Sebentar. Ini kok ada jalan pertigaan. Mana ya? Terus bahaya. Itu kalau kesana kemana ya? Nggak tahu deh. Lagi kumpul-kumpul tuh. Menghabiskan masa tua sambil ini apa namanya, kalau bahasa Jawanya tuh irat-irat bikin besek loh. Identifikasi pendatang.
udah nggak ada kan. Lupa tuh aku matiin lampu sen. Iya, iya. Keren. Sejauh mata mandang. Ada sawah dan perbukitan. Itu apa ya? Gunung apa ya? Gunung Pengantin kayaknya. Daerah Linggo itu loh. Ini sampai di daerah mana ya? Belum tahu sih. Ada pertigaan ke kanan kemana. Kita terus bye. Ini masuk desa mana ya? Tridadi kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Ini mana ini? Balai Desa Tridadi Loano. Bagus tuh pemandangan. Ini apa aku salah ambil jalan apa ya? Aku tuh tujuannya kan sebenarnya mau ke ini, yang ke pertigaan di sebelah selatan dari Banyuasin, tapi ini apa bukan ya? Kalau dulu tuh ada tempat yang di pinggir sungai, ibu-ibunya itu mencain batu gitu, tapi nggak tahu di mana. Dan itu jalan tuh sepi banget waktu itu. Oh ini, benar-benar ini nih. Ini nih, ibu-ibunya lagi pada mencain batu. Mirip yang tadi. Nah, jalan aspal udah habis. Oh, masih ya? Dari Langkung, Bu. Kayaknya beda jalan ya? Ini bagus loh, landmark Tridadi. Sebentar, aku tuh... Aduh. Ini ke kanan kemana? Kiri kemana? Tak tanya sih. Bu, ndek Langkung, Bu. Nek mriko pundi, nek mriko pundi? Mriko Kaligeseng. Nggih. Mriko Banjar Kuwano, Purworejo. Banyuasin nggih? Banyuasin. Areng, Bu. Oh, ini Desa Tridadi. Jadi, apa? Udah banyak banget perubahan, nggak kayak dulu. Ini nanti tembusnya yang Kaligeseng. Tapi Kaligeseng yang sebelah mana aku belum tahu, apakah di sebelah timur dari Pasar Pendem atau di sebelah Barat Pasar Pendem. Tadi lewat sini bukan sih? Bukan ya? Tadi kan lewatnya sana. Wih, cakep cuy pemandangan cuy. Sik, tak mandek sik. Tuh ya. Wow. Kok bingung nih? Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya udah banyak perubahan nih jalannya. Dulu nggak sehalus ini gitu loh. Kapan halusnya ini jalan? Oh ini berarti dibikin ini ya, apa namanya, yang satu kesatuan dengan jalan yang ke arah mana, Kali Jambe itu loh. Iya, jadi ini, oh udah habis, jalannya udah habis. Ini udah jalan semen, cor, beton. Nah ini yang terus, nanti yang jalan Kali Gising aku belum tahu. Dan itu mungkin daerah Pucung Roto. Ini pemandangannya, asri banget.